Kota Bandung. Kota ini adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, terletak di Pulau Jawa. Luas wilayah Kota Bandung 167 km persegi. Jumlah penduduknya 2.503.708 jiwa. Adapun kepadatan penduduk kota ini 14.341 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Bandung yaitu Rp240 triliun rupiah. Sedangkan PDRB per kapitanya 78 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK kota ini 3.623.778 rupiah. Indeks pembangunan manusianya yaitu 81,62. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung 7,21%. Angka kemiskinan kota ini 3,38% atau 84.670 jiwa. Tingkat pengangguran Kota Bandung 8,16%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 0,23%. Kota Bekasi. Kota ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya 210 km persegi. Adapun jumlah penduduknya 2.409.083 jiwa. Kepadatan penduduknya 16.501 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Bekasi. PDRB per kapitanya. Upah minimum kota atau UMK Kota Bekasi 4.782.935 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM kota ini 81,04. Pertumbuhan ekonominya 5,82%. Angka kemiskinan kota ini 4,7% atau 113.650 jiwa. Tingkat penganggurannya 10,68%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi 2,45%.